Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera bagi sahabat RJSND dimanapun berada. Kembali hari ini sahabat di hari libur, di hari Kamis ini RJSND kembali meliput sahabat dan mengabarkan kepada teman-teman semua dimanapun berada dari Sabang hingga Merauke. Kondisi kota ND di sore hari ini sahabat 28 September 2023. Dan saat ini sahabat RJS dari Bolowana ND kita tengah menuju ke arah timur kota ND. Nah ini dia sahabat jalur menuju ke luar kota ND, tepatnya menuju ke arah timur yang menghubungkan kota ND dan Kabupaten Sika hingga ke Kabupaten Flores Timur di bagian timur Pulau Flores sahabat RJS. Dan tampak di layar kaca suasana di sore hari ini di kilometer 5 ND, kurang lebih kilometer 5 hingga kilometer 6 sahabat, teduh dan tampak kehijauan di sini sahabat di kota ND. Dan ini dia jalur menuju luar kota sahabat di sore hari ini, kami kabari untuk teman-teman semua dimanapun berada, khususnya bagi Atta Endelio Sarepave. Nah ini dia sahabat kemana kita sore hari ini, ikuti terus kami sahabat, kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada di kota ND sore hari ini. Dan sahabat RJS, inilah dia jalan di Roworeke ND, tepatnya di kilometer 7 sahabat di Roworeke ND, kurang lebih kilometer 6 hingga kilometer 7 ND jalur timur, tampak jalanan yang baru saja di hot mix sahabat dan baru saja selesai, terlihat aspalnya yang baru saja dikerjakan sahabat. Dan di sini gereja yang ada di Roworeke ND tampak di layar kaca. Lanjut lagi sahabat, inilah perkembangan yang ada di kota ND hari ini sahabat, yang mana memang beberapa ruas jalan di kota ND tengah diperbaiki dan di hot mix sahabat sebagaimana yang tampak di layar kaca. Inilah salah satu jalan juga yang baru saja dibenahi oleh Pemda ND, dan tampak musola di sebelah kanan jalan tadi sahabat, tepatnya di Roworeke ND. Inilah kondisi terkini sahabat Roworeke. Buat teman-teman dimanapun berada yang berasal dari Roworeke, mudah-mudahan video ini dapat mengobati rasa rindunya bagi teman-teman semua, khususnya yang berada di tanah rantau. Oke sahabat, di Roworeke juga merupakan tempat atau pintu masuk dari arah timur dengan terminalnya, dan inilah dia sahabat terminal Roworeke ND yang berada di bagian timur, dan tampak ada aktivitas naik turun penumpang di sana. Kurang lebih pukul 5 sahabat waktu Indonesia Tengah, kami berada di Roworeke. Oke sahabat RJS, ikuti terus kami, lanjut lagi ke lokasi berikut sahabat RJS.
Oke, sahabat RJS, inilah lokasi tujuan kita di sore hari ini, tepatnya di kilometer 8 ND. Nah, ini dia sahabat salah satu objek wisata bagi warga masyarakat Kota ND. Dan sebelum kita lanjut sahabat, kita masuk ke dalam arena. Jangan lupa dukungannya untuk kami, sahabat RJS, dan terima kasih untuk sahabat semuanya. Oke, sahabat RJS, kita telah masuk ke dalam kolam pemandian yang berada di kilometer 8 ND. Sore hari ini sahabat, kembali kami liput dan kami kabarkan bagi sahabat semua. Dan untuk diketahui bahwasannya kolam renang ini telah berada sangat lama sahabat, semasa kami masih di bangku sekolah dasar. Kolam pemandian ini telah ada sahabat kurang lebih 30 tahun yang lalu dan sempat vakum sahabat beberapa tahun, namun hari ini dan beberapa bulan terakhir nampak kembali aktif sahabat kolam pemandiannya, dan tampak ramai juga dikunjungi oleh para pengunjung khususnya warga masyarakat Kota ND sahabat di hari-hari libur seperti ini. Dan tampak di sana juga sahabat kedai tempat kopi dan mie instan yang disediakan bagi para pengunjung yang lapar dapat memesan di sana sahabat. Dan ini dia suasana di sore hari ini, terpantau cukup ramai di hari Kamis sore ini sahabat, kolam pemandian di kilometer 8 ND sahabat RJS. Dan bagi sahabat semua yang berkunjung ke kolam renang kilometer 8 ND, jangan lupa ngopi sahabat setelah mandi dan berenang dingin-dingin di kolam renang. Kita nikmati kopi hangat dan terasa nikmat sahabat RJS. Oke sahabat RJS, demikian dulu informasi dari kami di Kota ND, kolam renangnya di sore hari ini. Jangan lupa lipan terima kasih bagi sahabat semua atas dukungannya bagi kami RJS ND Channel. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera bagi sahabat semua.